sekali berkiprah sekelas anti hoax akan menyebarkan kebencian dan hubungan terhadap Polri dalam menyebutkan hukuman terhadap pelaku hoax. Kami mendukung Polri dalam menyebutkan para pelaku hoax dapat mencegah jelas kesatuan dan kesatuan bangsa. Dua, ada yang berkontak terhadap para aktor maupun yang lainnya ada bangsa Indonesia terselamatkan dari pertikaian horizontal karena munculnya adu domba dalam kebencian terhadap agama. Kami mengimbau kepada masyarakat pasir yang baiknya muslim maupun yang tidak mudah terprovokasi oleh isu hoax dan tidak mudah menyebarkan kabupaten pasir dari berita hoax dan ujaran kebencian sesuai metode kabupaten pasir. Terima kasih.